tahun 2020 di wilayah Kaltim, khususnya di Kabupaten Pasir, berjalan aman, damai, untuk menuju Indonesia rukun, Indonesia bersatu, dan Indonesia maju. Kami masyarakat mendukung Polri demi menciptakan situasi di wilayah Polda Kaltim, khususnya Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, tetap kondusif. Mengharap semua komponen masyarakat apabila ada suatu permasalahan agar diselesaikan secara musyawarah atau diselesaikan secara hukum yang berlaku. Demikian pernyataan sikap kami. Sekian, terima kasih.